how to make this video present. Run that video like a track meet. Give me the pack and I might pack that. She got a fatty, I might pack that. Give me your ID, we pullin' it to your pattern. Then we gon' put it to red and we do click clap. Oke cuy, bener sama gue Bang Edit. Oke cuy, jadi untuk kali ini gue mau ngasih tau tutorial cara belajar geduk transisi ya guys ya. Tapi sebelum gue lihat videonya, pasti kalian sudah like, comment, share, subscribe karena semua gratis. Dan jangan lupa follow akun Instagram gue yang ada di deskripsi ya guys ya. Oke, langsung aja kita masuk ke videonya. Kalian klik icon plus di bawah, lalu kalian masukin lagu yang kalian download dari pin komen guys ya. Contohnya ini, lalu di sini kalian tandain beatnya guys. Untuk tanda beat udah gue taruh di deskripsi guys ya, tinggal kalian ikutin aja guys. Oke guys, jika kalian datang beatnya sampai ke akhir video, di sini kita masuk ke icon plus. Di sini kalian masukin video foto yang kalian ingin edit guys ya. Contohnya masukin foto ini, lalu kalian pantengin ke beat pertama guys. Kalian klik icon plus yang ini, yang pilih icon yang itu, lalu kalian pantengin sampai beat pertama. Lalu di sini dari beat pertama kalian masukin foto yang kedua guys ya. Kalian ke beat yang kedua, kalian potong ke kanan, lalu kalian masukin foto lagi, kalian geser, kalian potong ke kanan, lalu kalian masukin foto lagi, kalian geser, kalian potong ke kanan, kalian masukin foto lagi, kalian geser, kalian potong ke kanan. Kalian lakuin begitu terus sampai ke akhir video guys. Oke guys, jika kalian datangin foto sampai akhir video, di sini kita masuk ke foto yang awal di sini. Lalu di sini kalian tambahkan efek swing atau ayun guys, tepat itu di move or transform guys ya. Kalian tambahkan efek swing atau ayun di sini. Lalu begini untuk frekuensinya kalian ubah jadi 1,00 Hz. Lalu kalian pergi ke sudut 1, di sudut 1 kalian menjadi -3,0 guys. -3,0 guys ya. Bentar guys. -3,0. Lagi pergi ke sudut 2, untuk sudut 2 kalian menjadi 1,00 guys. 1,0 derajat guys ya. Lalu kalian keluar, dan kalian tambahkan efek kedua, yaitu mana efek kedua, yaitu oscillate atau mengambing, tepatnya itu dari move or transform guys ya. Kalian tambahkan efek oscillate atau mengambing di sini. Lalu untuk efek ini frekuensinya kalian ubah menjadi 3,60 derajat guys. 36,0 derajat guys ya. Lalu sini kalian pergi ke frekuensi, untuk frekuensi kalian ubah menjadi 2,70 guys. 2,70 guys ya. Bentar guys. 2,70. Lalu sini kalian keluar, kalian tambahkan efek ubin atau tiles guys. Tepat itu ada di distortion world. Kalian tambahkan efek ubin atau tiles di sini. Lalu untuk efek ini kalian aktifkan mirror dan kalian kasih tanda dan kalian ubah menjadi 2000 guys. Ini menjadi 2000 di sini. Lalu kalian geser ke kiri, kasih tanda, kalian geser ke kanan dan kalian ke tengah-tengah di sini. Lalu kalian kasih tanda dan kalian ubah menjadi 1000 guys. Lalu kalian ke tengah-tengah tanda di sini, kalian kasih kurva yang ketiga seperti ini. Di sini kalian geser, kalian kasih kurva yang kedua seperti ini guys. Terus ini kalian keluar, dan kalian tambahkan efek terakhir yaitu paparan gamma atau exposure gamma. Tempat itu ada di warna dan cahaya guys ya. Kalian tambahkan efek exposure gamma atau paparan gamma di sini. Lalu untuk exposure kalian kasih standar, dan kalian ubah menjadi 1,00 guys. 1,00. Lalu kalian geser ke kiri, kasih standar, dan kalian ubah menjadi 0,0. Lalu kalian geser ke kanan, dan kalian kasih kurva yang ketiga seperti ini guys. Di sini kalian keluar, dan kalian pilih titik 3 di bawah, kalian pilih salin efek, dan kalian tambahin efek ini sampai akhir video guys.
Oke guys, jika kalian datang sampai ke akhir video, di sini kita masuk ke foto yang paling awal di sini. Lalu di sini kalian tempel efek yang tadi. Dan untuk exposure ke mata buat game ini kalian hapus guys ya. Lalu di sini kalian keluar dan jadinya akan jadi seperti itu guys. Lalu di sini tinggal kita ekspor ke karir kalian guys. Oke guys, cukup ini aja tutorial jeruk dari gua. Sampai ketemu di video selanjutnya guys ya. See you next time. Bye bye.